saya Wisnu. Nama saya Gaza. Nama saya Lisa Sensei. Nama saya Muhammad Iqbal Firmansyah. Namanya kecepatan. Nama saya Muhammad Iqbal Firmansyah. Oke. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Seperti tahun kemarin, tahun ini saya dapat bingkisan lebaran loh. Bingkisan ini dari koperasi kampus. Isinya apa coba? Biasanya sih makanan dan minuman. Mungkin banyak juga perusahaan di Indonesia yang kasih bingkisan lebaran untuk karyawannya. Selain bingkisan, karyawan juga nungguin THR juga nih. THR singkatan dari tunjangan hari raya. Mungkin kalau di perusahaan Jepang sama dengan bonus akhir tahun. Saya juga nanti dapat loh. Terus kemarin Prasense adain kegiatan santunan untuk anak yatim. Anak yatim itu artinya anak yang bapaknya sudah meninggal. Kalau dalam agama Islam, anak yatim itu diperlakukan istimewa loh. Prasense sebenarnya ajak saya ke kegiatan itu, tapi saya nggak bisa karena ada kerjaan yang lain. Prasense cerita kalau dia rutin adain kegiatan kayak gitu. Dia cerita kalau di dalam hasil pekerjaan kita itu ada hak orang lain juga, jadi harus disalurkan. Di kegiatan itu Prasense makan malam bareng dengan anak-anak yang dapat santunan. Terus kemarin saya ke bank, soalnya saya lupa nomor PIN, nama pengguna, dan kata sandi dari rekening saya. Pas di kantor bank itu, saya lumayan lama nunggu untuk konsultasi dengan petugasnya. Pas konsultasi, petugasnya bilang kalau dia nggak bisa ubah PIN dan info lainnya, kalau saya belum pernah coba pakai ATM-nya dulu. Petugasnya minta saya untuk coba pakai kartu ATM dengan PIN yang saya ingat. Pas saya coba, ternyata bisa. Terus saya juga coba pakai nama pengguna dan kata sandinya. Ternyata bisa juga. Terus tadi ngapain saya antri ya? Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Di video kali ini saya nggak jalan-jalan. Nggak kerasa bulan puasa udah mau selesai nih. Sekarang orang-orang udah sibuk dengan lebaran dan persiapannya, termasuk mudik. Tahun lalu juga saya udah pernah bahas tentang ini ya. Kalau udah dekat dengan waktu lebaran, pasti banyak tukang tukar uang di jalanan ya. Terus orang-orang banyak yang ke mall atau pasar untuk beli baju baru. Terus nggak ketinggalan persiapan masakan lebaran juga, kayak ketupat dan lauknya. Tahun kemarin saya awalnya mikir nggak mudik, tapi mungkin karena kebawa suasana lebaran, akhirnya mudik juga ke Cirebon. Kalian masih ingat nggak cerita tahun lalu? Waktu itu saya mudiknya pas banget di hari lebaran. Nah, tahun ini juga sama. Sama itu maksudnya saya mikir nggak akan mudik. Awalnya sih kami sekeluarga mau mudik ke rumah orang tua istri di Pangandaran atau ke rumah kakak perempuan istri di Tasikmalaya. Akhirnya rencana itu dibatalin, soalnya kami nggak dapat tiket kereta api atau bis. Kalaupun mau mudik, kami harus sewa mobil yang harganya udah mahal banget. Tapi ya itu sekedar rencana. Biasanya nanti kalau udah dekat dengan lebaran, ada perubahan lagi. Oke, kalau saya sih nggak mudik, tapi kalau mahasiswa kayaknya banyak yang mudik ya. Nah, karena penasaran dengan cerita mudiknya mahasiswa, kali ini saya coba tanya ke beberapa mahasiswa tentang rencana mudik mereka. Saya nanti tanya mereka mudiknya kemana, terus naik apa, suka dukanya apa, dan apa yang dinantiin di kampungnya pas lebaran. Nanti kalau ada bagian yang kalian nggak ngerti, kasih tahu aja di kolom komentar ya. Oh ya, mahasiswa yang saya wawancara kasih alamat Instagramnya juga loh. Jadi, kalau kalian mau kenalan sama mereka, bisa langsung kirim DM aja. Halo, makasih. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Iqbal Firmansyah. Oke, Iqbal ya. Iqbal, puasa nggak hari ini? Alhamdulillah puasa, Sensei. Masih tahan. Terus, tahun ini mudik nggak? Tahun ini ada rencana mudik, Sensei. Mudiknya kemana? Kampung saya di Indramayu, Sensei. Sip. Terus kapan nih mudiknya? Rencananya sih paling 3 hari sebelum Lebaran sih, Sensei. Sip, sip. Terus suka dukanya mudik apa tuh? Aduh, suka dukanya ya. Sukanya sih paling bisa ketemu keluarga, Sensei. Udah lama nggak ketemu kan, jadi bisa silaturahmi lagi. Paling kalau dukanya sih macet sih, Sensei. Iya, rawan banget macet kan. Oke, sip. Terima kasih. Terus yang paling ditunggu pas waktu ada di kampung halaman tuh apa? Yang paling ditunggu sih ini, Sensei, pas Idul Fitri sih kayak makan opor atau sama silaturahmi bareng keluarga kan. Udah lama nggak ketemu, jadi kangen sih, Sensei, sama yang di sana. Oke, sip. Terima kasih, Iqbal. Sama-sama, Sensei. Oke, makasih. Namanya siapa? Nama saya Lisa, Sensei. Lisa ya. Lisa puasa nggak? Lagi nggak. Oh, lagi nggak. Okay. Iya. Tahun ini mudik nggak? Enggak, Sensei. Kenapa tuh? Soalnya mepet sama UTS juga. Iya, deg-degan kalau misalnya ini liburan gak tenang. Tapi sebenarnya pengen mudik? Iya, pengen banget. Kemana tuh? Ke Kuningan, Jawa Barat. Biasanya naik apa? Biasanya kalau nggak mobil pribadi sama travel. Oke. Terus ya suka dukanya mudik tuh apa? Kalau sukanya ya ketemu sama saudara, terus bisa main sama dimanja sama nenek. Dukanya apa tuh? Dukanya ya ribet persiapannya, terus belum lagi kalau misalnya travel kan rebutan tiket sama ngejar waktu sama macet sama mabuknya, Sensei. Mabuk juga. Oke. Terus yang dinanti kalau udah pas lagi di kampung tuh apa? Yang dinanti ya pasti ketemu sama saudara, ketemu sama nenek, sama palingan ya nongkrong di genteng rooftop rumah sambil ngeliatin Gunung Ciremai. Oh, rumahnya deket Gunung Ciremai ya? Iya, kelihatan jelas banget, Sensei. Wah, mantap, itu mewah banget ya. Iya. Sip, makasih Lisa. Iya, Sensei, sama-sama. Ya, makasih. Namanya siapa? Nama saya Gaza. Oke, Gaza, makasih. Gaza puasa hari ini? Alhamdulillah puasa. Oke. Tahun ini mudik gak? Mudik, Sensei. Oh, mudiknya kemana? Mudiknya ke Ciamis. Oh, Ciamis ya. Lumayan jauh ya? Iya, jauh. Terus mudiknya naik apa? Mudiknya naik mobil pribadi. Oke, suka dukanya apa tuh? Sukanya itu karena saya kan suka jalan-jalan. Nah, jadi kalau misalnya ke Ciamis tuh kita bisa ngelewatin tempat-tempat yang bagus karena masih pedesaan. Iya. Nah, dukanya itu kalau macet bisa nyampe 12 jam atau 18 jam. Normalnya berapa? Normalnya itu cuma 8 jam. Oh. Normal juga lama ya? Normalnya juga lama sebenarnya. Tapi kan kalau normal kita bisa transit-transit dulu ke tempat yang bagus. Oke, sip. Terus waktu di kampung apa yang dinanti sama Gaza? Oh, saya pengen ketemu nenek saya. Ada lagi yang lain? Gak ada sih. Oke, makasih Gaza. Ayo, saya sama. Oke, makasih. Namanya siapa? Nama saya Wisnu. Oke, Wisnu, makasih. Wisnu, puasa nggak hari ini? Puasa dong. Oke. Tahun ini mudik nggak? Tahun ini mudik, alhamdulillah. Mudiknya kemana tuh? Mudiknya ke Jogja. Naik apa? Naik kereta. Oh, oke. Berangkatnya biasanya dari mana sih? Berangkatnya biasanya kalau nggak dari stasiun Gambir atau enggak Jatinegara kalau nggak salah. Oke. Terus suka dukanya mudik naik kereta tuh apa? Itu biasanya lama perjalanannya. Kalau sukanya mungkin nggak ada transit gitu ya, mungkin nggak ada macet juga ya langsung. Oke. Terus pas sampai di Jogja nanti apa yang mau dinanti oleh Wisnu nih? Yang pertama sih jalan-jalannya, terus ketemu keluarga juga. Udah lama soalnya beberapa tahun kebelakang tuh nggak pernah mudik, jadi ada rasa kangennya mungkin. Oke. Jalan-jalan mau kemana nih? Nah, itu paling ke Malioboro, terus ke alun-alunnya, soalnya kan rumah saudara juga dekat dari sana. Wah, mantap. Oke, makasih Wisnu. Ya, terima kasih sih. Ya, gimana tadi wawancaranya? Apa yang kalian bisa pahami dari ceritanya mahasiswa-mahasiswa tadi? Coba ceritain pendapat atau pemahaman kalian mengenai mudiknya orang Indonesia lewat kolom komentar ya. Atau kalian juga bisa coba jawab pertanyaan saya di wawancara tadi dan Tulis jawabannya di kolom komentar. Saya pasti baca dan balas ya. Hai, koko kara wa nihongo de hanashimasu. Konkai wa gakusei tachi ni kisei ni tsuite iroiro na shitsumon o shite, kisei ni tsuite hanashite moratta keiken ni tsuite hanashimashita keredomo, ikaga deshou ka? Minasan mo kisei suru to omoimasu node, zehi minasan no keiken ni tsuite komento ran ni kantan na Indonesia go de kaite mite kudasai. Sate, konkai mo nikki ni deteiru tango ni tsuite o hanashi shitai to omoimasu keredomo, sono tango wa mungkin desu. この単語を知らない方はいらっしゃらないと思いますけれども、どうでしょう。基本的な意味は多分とかおそらくとかという、推量を表す単語で、インドネシア人は結構使っていると思いますけれども、皆さんはインドネシア人から聞いたり、自分から使ったりしたことはありますか？例文は例えば、besok mungkin dia datang berdua dengan temannyaという文章で、意味は明日彼は多分友達と2人で来るでしょうという意味です。あと、このような使い方もあります。例えば、tolong kumpulkan murid sekarang sebanyak mungkinという文章で、意味は今できるだけたくさんの学生を集めてくださいという意味です。今のはちょっと多分とかおそらくという意味のムンキンの使い方と違いますね。もう一つ例文を見ましょう。例えば、mohon datang ke kantor secepat mungkin という文章で、意味はできるだけ早く会社に来てくださいという意味です。今の例文を見たら、mungkin にできるだけという意味もありますね。次に mungkin の他の使い方について話します。日常会話で mungkin は、話者の推量だけじゃなくて、何々と思いますというような話者の意見とか考えとかを表して使われることもありますけれども、皆さん気づいていますでしょうか？では、いくつかその例文を見て確認しましょう。例えば、何かの方法とかストラテジーについてディスカッションしているときに、意見を述べるときの文章です。例文はこんな感じです。mungkin kita bisa pakai metode ini dulu.nanti kita evaluasi lagi setelah dapat hasilnya という文章で、意味はまずはこの方法が使います、結果をもらったらまた評価すればいいと思いますという意味です。 Di kalimat yang tadi mungkin ada interpretasi yang lain ya. Kalau ada kasih tahu aja. 今のmungkinもと思いますに近いと思いますけれども、皆さんどう思いますか？一応意味は、今の文章には他の解釈があると思います。あったら教えてくださいねという意味です。mungkin の使う幅が広いので、ぜひご意見を聞かせてください。この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに例文を作ってみてください。そしてコメントとして書いてみてください。ハリーやジャパネシアは皆さんとのコミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひ。ジャパネシアに毎週このハリーやジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら下にコメントを書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック、このやり取りがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye bye. Hey. Hey. Are you ready? Are you ready? Bapak kan nanya. Are you ready? Yes. Kakak on. Kok gimana? Yang benar.